Turki sekarang ni dia memang macam sangat-sangat apa mempromosikan dia punya budaya dari segi filem, dari segi apa lagi, muzik dia. Dia cuba membudayakan dan kita fahamlah itu adalah salah satu daripada strategi politik lah, iaitu soft power kan. Macam mana kita nak kuasai dunia ni, susah kalau kita guna hard power dengan kita guna kuasa ketenteraan, kuasa military kita. Contoh kalau kita dah tengok yang dah berjaya buat sekarang ni adalah Korea lah. Cuba kita reverse balik kan 10 tahun yang lepas. Adakah orang kenal filem-filem Korea yang banyak, yang band-band Korea, apa BTS, TBS, apa tu kan? Mana kita kenal? Kita tahu Fitmeter Sonata itu pun ada Hazami terjemah satu lagu dia kan? Lepas tu kita tak tahu dah. Ha, tapi dalam masa lebih kurang 10 tahun lebih ni saja, Korea dah terkenal sedunia sampai orang tahu Pink Black, Pink Black apa semua tu kan, dengan lagu-lagu dia semua. Jadi Turki ni telah berjaya mempromosi budaya mereka ni ke seluruh dunia dan banyaklah orang Malaysia kita yang orang kata apa terkesan lah dengan apa promosi budaya oleh Turki tu. Sehinggakan orang kita ramai dah kenal artis-artis Turki. Nak ayah duduk Turki pun tak kenal. Kenal cerita tu je lah, Sultan Abdul Hamid. Balik Malaysia, buka TV2 je. Ada cerita apa kat TV2 tu? Cerita Turki macam pasal macam bahasa ni kenal. Memang kenal lah, duduk Turki hari-hari dengan orang Turki bercakap. Nanti pun buka TV2 ada cerita Turki kan. Jadi itulah sebenarnya orang Malaysia ni yang banyak-banyak jatuh cinta dengan Engine lah, siapa-siapa lagi lah pelakon Turki tu. Sebenarnya ayah nak beritahu cinta korang kepada Turki ni semuanya bertepuk sebelah tangan. Ada pun lah ayah jual Turkish Delight beberapa tahun lepas kan. Dia beli lah Turkish Delight, loko makanan Turki tu. Dia hantar gambar artis Turki. Saya suka sangat dengan artis Turki ni. Ayah pun tak kenal duduk Turki, tapi dia boleh kenal. Sekarangnya macam dia boleh kenal sebab dia tengok dekat ni lah, dekat TV Malaysia sekarang ada tayang kan. Jadi saya nak beritahu sekali lagi, cinta korang kepada artis-artis Turki ni semuanya bertepuk sebelah tangan. Sebab apa? Sebab sebelum ayah balik baru ni, adalah ayah duduk dengan kawan Turki ayah paling rapat, nama dia Hakan. So tanya Hakan, Hakan, apa pandangan orang Turki tentang negara Pakistan? Jadi Hakan dia kata, kami dengan orang Pakistan ni kami sangat sayang lah. Sebab ketika kami pernah berperang dulu, ada satu naratif yang selalu diulang-ulang oleh orang tua kami ni, bahawa orang Pakistan ni, mereka ni bagi sedekah emas untuk bantu Turki ketika berperang. So saya tanya pula kan, apa pandangan orang Turki tentang orang Indonesia? Ha, dia kata, kami orang Indonesia, kami sangat suka, kami sangat sayang, sebab bagi kami orang Indonesia ni adalah negara Islam yang first, mereka paling ramai, kedua mereka pun miskin, dan ketiga kita pun tahulah hubungan Osmaniyah dengan Aceh dulu sangat kuat kan. Dan soalan yang terakhir, yang ketiga ayah tanya, ayah tanya apa pandangan orang Turki tentang orang Malaysia. Hakan cakap apa? Kami tak ada rasa apa-apa pun dengan orang Malaysia. Sebab apa boleh jadi macam tu? Sebab sebenarnya kita ni lah tak mampu lagi untuk promote culture kita, untuk tunjukkan kita ni wujud kepada orang Turki tu. Jadi itulah tugas korang ni lah, untuk pergi ke Turki tu, tak kira lah pergi melancong ke, pergi nak duduk ke kat sana. Kau duduk lah Turki tu, ayah dah letih lah duduk Turki. Kau ambil lah tempat ayah pula kan. Tapi kau jangan PM pula tanya macam mana nak duduk Turki, lepas tu kau pergi je. Pergi, usaha sendiri lah cari macam mana. Ambil lah peluang ni, korang mengaku korang cinta pada Turki ni kan. Dan korang dah tahu orang Turki cinta korang ni bertepuk sebelah tangan, korang kenalah pergi ke sana, ke Turki, beritahu yang korang dicinta pada mereka supaya cinta korang tu bertepuk.